Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sahabat Pecinta Tanaman, channel yang membahas tuntas tentang seputaran bonsai kelapa dari tutorial, cara, tip, dan semuanya tentang bonsai kelapa. Jadi, eh, jangan eh, lupa buat teman-teman selalu support dan dukung channel ini, terutama untuk teman-teman yang satu hobi. Satu jalur tentang bonsai kelapa teman-teman. Oke di kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit eh, penampilan terhadap bonsai kelapa teman-teman. Nah seperti di da, di depan teman-teman semua terdapat bonsai kelapa yang berdaun kuning emas teman-teman. Nih bisa teman-teman lihat daunnya. Kuning emas dan sangat cantik, sangat bagus. Kita lihat ya, sedikit saya akan menjelaskan tentang bonsai kelapa berdaun kuning emas ini. Ini adalah eh, daun yang sudah kering, tetapi saya tidak membuangnya, dan saya manfaatkan kemudian saya kreasikan lagi dengan eh, memberinya cat kuning emas teman-teman seperti ini sangat eh, bagus cantik dan dikit eh, nilai seninya eh, bertambah ya teman-teman nih seperti ini jadi buat teman-teman jika daun bonsai kelapanya nanti kering, kalau bisa saya sarankan jangan sampai eh, dibuang ya teman-teman. Selagi bisa kita kreasikan, selagi kita bisa eh, membuat tampilan bonsai kelapa itu lebih bagus. Jadi manfaatkan saja seperti yang eh, saya ini teman-teman. Nih, Lumayan bagus. Batoknya juga bercat warna kuning emas dan daunnya juga berwarna kuning emas teman-teman nih. Ini sampai insya Allah sampai daun-daun yang ini daun-daun yang kering nantinya saya juga tidak akan membuangnya dan saya akan jadikan bonsai kelapa seperti ini teman-teman daunnya sedikit bagus ya nih warnanya sangat mengkilat sangat mengkilat sekali warna kuning emasnya nih. jadi untuk eh, uh, menjadikan warna seperti ini banyak cara yang teman-teman gunakan bisa teman-teman bisa langsung uh, pakai yang semprotan atau bisa saja teman-teman pakai kuas saja. Kalau saya pribadi, ini saya menggunakan yang pakai kuas, teman-teman, karena lebih efektif dan lebih gampang. Jadi, kalau kita pakai yang semprotan, setidaknya kita harus membungkus daun-daun yang lain, teman-teman. Dan kalau pakai kuas, ya, kita tidak perlu membungkusnya daun-daun yang masih hijau, jadi kita tinggal wasin saja atau cat saja di bagian pelepah yang kering dan juga daunnya teman-teman seperti ini semuanya akar-akarnya saya cat dengan kuning emas batoknya juga seperti ini dan umurnya bonsai kelapa ini eh, satu tahun empat bulan ya teman-teman ini sampai seperti ini sampai keras sekali, sampai keras sekali. tulpanya keras, tidak bisa kalau menggunakan pisau yang agak kurang tajam ini agak susah untuk di, di apa ya, dipotong teman-teman. Tampilannya -teman. seperti ini, sangat uh, bonsai kelapa berdaun emas ya seperti ini teman-teman kurang lebih judulnya seperti itu oke teman-teman eh, daunnya ini sudah rimbun dan banyak sekali nih kalau tampilan dari jauh kuning emasnya tetap terlihat ya teman-teman nih paruh kuning emas berdaun kuning emas seperti ini wow ini teman-teman sangat terlihat jelas dan ada daun juga yang hampir kering ini kena jamur Nanti saya juga akan chat dengan kuning emas, teman-teman. Oke, okay. uh, saya kira video ini sudah cukup menginspirasi buat teman-teman. Video uh, sekedar memberikan inspirasi buat teman-teman eh, pecinta bonsai kelapa. Jadi kalau ada daun kering, alangkah baiknya jangan kita buang, kita eh, bikin seperti ini teman-teman, biar eh, seninya itu lebih menonjol lagi. Seperti ini. Oke, saya eh, kira ini sudah cukup teman-teman. Semoga bermanfaat video kali ini dan jangan lupa. Eh, yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media-media sosial lainnya. Agar sahabat pecinta bonsai kelapa yang lain juga bisa uh, melakukan hal uh, seperti ini. Jadi apabila video saya itu bermanfaat silahkan ambil manfaatnya. Dan apabila video saya ini tidak bermanfaat buat teman-teman silahkan teman-teman uh, Pilih saja manfaatnya, teman-teman. Seperti ini, oke. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.